Tembus ke wilayah RW 3. Saya lantang karena kalau ada dari sini lari ke situ, ambil dari situ ke sini lah. Saya sambungkan sama saya. Ini batasnya, melku lewat kamar itu. Tindak tepat. Jadi intinya gini, saya akan memperbaiki kalau warga juga kesibukan. Saya sebut tok. Seperti kita lihat tadi banyak rumah yang membelakangi sungai. Yang kedua akhirnya sungai itu banyak sampah. Apa yang saya sampaikan, satu, kalau kita ingin membersihkan sungai, libatkan warga. Jadi kalau tadi kita bunyikan, kita tutip screen. Ketika ada sebuah kelurahan, batas wilayahnya ada tutip screen sama screen. Siapa di tengah-tengah ini yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah warga yang memang ada di sekitar situ wilayahnya. Dengan catatan bahwa nanti yang dijadikan satgas itu adalah warga sekitar. Jadi ayo warganya ikut berpartisipasi, warganya ikut menjaga. Jangan seperti menjaga tapi yang menjaga orang luar. Kan tidak merasa memiliki, itu yang kita lakukan pertama. Yang kedua tadi kita sampaikan, karena di sana itu salurannya itu longsor, kita akan melihat ini tanggung jawabnya siapa, BBWS atau yang pemerintah kota. Kalau itu BBWS, maka kita akan meminta BBWS untuk membuat lengsengannya. Setelah itu akan kita lakukan gerakan balik kanan. Jadi menghadap ke sungai. Seperti tadi warga sudah siap, setiap. Yang ketiga, berarti ada sinergi. Sinerginya apa? Ketika tidak ada IPAL, maka pemerintah kota masuk. Karena kan tanahnya pemerintah, APL. Berarti kita bisa menggunakan IPAL komunal. Juga tadi disampaikan warga, ada yang namanya CSR dari PT Kemas. Ini harus kita gabung. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sudah kita gabung, rumahnya sudah balik kanan, ipalnya umumnya hilang karena sudah ada tempat ipal, ada jambannya, tidak langsung dibuang ke sungai. Yang ketiga, yang bekerja juga orang sekitarnya. Jadi insya Allah akan sendiri dan bermanfaat buat warga sekitar juga. Langkah dekat ini apa Pak upayanya? Satu, kita... Tadi kan sudah ada pembersihan ya? Ya. Kalau pembersihan kan sifatnya hanya sementara ya, tidak menjaga. Tapi yang langkah yang pertama kita lakukan adalah satu, kita berkoordinasi. Insya Allah dalam waktu seminggu dua minggu ini kita bisa memastikan bahwa tanah ini yang melakukan pemelengsengan itu apakah BBWS atau pemerintah kota, itu kita harus pastikan. Setelah itu sudah ada kepastian, maka kita akan berkoordinasi dengan warga. Kita rapatkan. Saya tadi sampaikan, kalau warga tidak mau berubah ya kami tidak akan pernah memperbaiki. Kalau ternyata insya Allah warganya itu mau berubah menghadap ke kanan, ke balik kanan menghadap ke sungai, baru kita akan memperbaiki pelengsengannya.
baru kita tata ipal komunalnya. Saya sudah tata barang, harusnya Surabaya tidak boleh lagi ada pemukiman kumuh. Itu catatan kita akhir. Butuh berapa lama itu mengondisikan kualitas air yang seperti keruh terus jadi bening? Perlu nggak dibeli cernikan aja? Oh enggak, sebenarnya kan kalau air sudah ada di dalam sini ada PDAM. Tapi yang jadi masalah ketika dianggap kumuh itu adalah jamban tidak ada yang akhirnya dibuang ke sungai. Karena tadi sudah ada septic tanknya di belakang, tapi karena dia itu longsor, septic tanknya hilang. Sekarang tidak punya lagi, akhirnya buang ke sungai lagi. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi nanti akan komunal dibangunkan untuk masyarakat? Iya, ada komunal. Jadi nanti posisinya ketika dia balik kanan, maka komunalnya ada di belakang, berarti ada di jalan. Pak, kalau misalkan balik kanan kan otomatis bongkar rumah warga ya, Pak? Gimana? Depannya yang dihadapkan ke kanan, yang belakangnya yang dihadapkan, sehingga dia bisa dua sisi. Yang belakang ngadap sungai, tapi ini tetap akan jadi muka, yang sini juga bisa jadi muka. Jadi mukanya bisa dua. Karena apa? Warga itu biar tahu ketika dia menghadap ke sungai sambil menjaga, sopo sih sing buat sampah nang sungai ini. Ayo dijaga bareng. Karena sekuat apapun pemerintah, tanpa sinergi dengan masyarakat, itu sudah tidak mungkin untuk dijalankan. Itu aja sih. Ada berapa rumah, Pak? 50 rumah kurang lebihnya sih. 50 rumah ya, Pak. Nah, ini nanti untuk sosialisasinya gimana nanti, Pak? Untuk proses balik kanan ini, Pak. Ini tadi saya sudah berbicara sama Pak Tamat sama Pak Lura. Nanti pun Pak Erick juga siap datang untuk memberikan solusi pada warga saya terkait dengan adanya pemutar rumahnya menghadap ke barat. Sehingga nanti bersamaan kita memberikan solusi atau sosialisasi kepada warga N19. Sejauh ini apakah ada dampak negatif sih, Pak, dengan kondisi seperti ini bagi warga? Kalau dampak negatif tentunya ada, Mbak. Sudah lama di sini tuh memang ini kena longsoran aja sudah 6 kali. Karena kena erosi dari sungai Berantas ini. Jadi terpaksa kita sebagai ketua RW 5 berserta Pak RT 19 ini harus memikirkan nasib warga saya yang ada di standar pelecehan kali. Maka dari itu tadi Pak Ayu mengatakan bahwa semua itu bisa diatur asalkan warga masyarakatnya bisa mengikuti apa yang menjadi program pemerintah kota. Berapa kali, Pak, tadi untuk longsor? 6 kali. 6 kali, itu dalam kurun waktu yang berdekatan? Yang dibilang ya selama 2 tahun. 2 tahun itu banjir juga. Saya menerima jalan ini untuk dipaving sudah 2 kali, 3 kali kemarin saya kunjungkan di situ, saya alihkan ke lokasi pasar. Karena mengingat lokasi situ selalu longsor dan paving itu hilang. Banjir juga? Di samping itu karena saya sudah merasakan kasihan pada warga saya, maka saya juga kasih pada Pak Erick. Bagaimana untuk memberikan nasib warga saya yang ada di RT 15 yang lain. Bagaimanapun nanti warga itu kan sebagai orang bawahan harus mengikuti apa katanya pimpinan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick. Pak Erick juga peduli dengan warga saya, terutama warga RT 16 dari sini. Pak, kalau hadap kanan kan butuh renovasi rumah, Pak. Apakah warga dengan adanya renovasi itu nanti, makanya tadi saya katakan Pak Erick nanti akan hadir beserta Pak Camat dengan Pak Lura untuk membicarakan masalah rumah diputar balik. Artinya ada bantuan dari Pemkot untuk renovasi? Kalau warga masyarakat sini tentunya berharap ada bantuan dari Pemkot. Tapi kalau melihat dari status tanahnya kan nggak bisa ya, Pak, ya? Karena personal ya? Personal dari warga. Nah, kalau masalah tanah sih itu karena kita mengharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota. Pak, terkait respon kalau warga di sini akan dijadikan satgas kebersihan dari Pemkot? Kalau masalah tenaga satgas, saya juga berterima kasih. Tapi alangkah baiknya nanti satu anggota satgas itu diambilkan dari warga masyarakat sini. Karena kalau diambilkan dari warga sini itu secara otomatis dia mempunyai rasa memiliki. Saya juga pernah mengajukan ke provinsi katanya dananya juga tidak memungkinkan mau diajukan ke pusat juga. Jadi warga sendiri ya sejauh ini. Soalnya kan enggak lu selama ini warga masyarakat sendiri. Bahkan di sini kemarin dapat sumbangan septic tank dari Pelindo juga dapat dari TPA itu. Semuanya dari Kodim juga dapat 37 septic tank. Tapi karena longsornya sehingga septic tank tadinya itu berfungsi tidak berfungsi karena patah katanya. Sehingga warga membuat sendiri septic tank dengan cara membuat bis tambahan di atas. Sampai sekarang kalau tidak salah masih ada 6 orang atau 7 orang yang masih langsung ke sungai. Oh gitu, dari total 45 itu? Iya, karena dia memang ekonominya lemah.